Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sihat dan gembira. Saya Cikgu Afifah dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur akan bersama-sama dengan murid-murid pada hari ini bagi mata pelajaran geografi tingkatan 5. Baiklah, mari kita teruskan kelas kita pada hari ini. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini adalah mengenai kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Cikgu berharap murid-murid dapat bersedia bersama-sama dengan buku catatan untuk mencatat nota pelajaran pada hari ini. Murid-murid juga dapat merujuk buku teks geografi tingkatan 5 pada muka surat 72 sehingga muka surat 80 sebagai rujukan utama bagi topik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan, cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Antara objektif yang akan dicapai oleh murid-murid pada akhir pembelajaran kita pada hari ini antaranya adalah, yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti pola jaringan pengangkutan pada peringkat awal. Yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada aspek ekonomi, sosial, pertempatan dan alam sekitar. Sebelum kita meneruskan topik perbincangan kita pada hari ini, murid-murid sila tonton video yang berikut. Selepas kamu menonton video ringkas yang ditayangkan sebentar tadi, apakah yang dapat murid-murid kaitkan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini? Adakah jaringan pengangkutan dan perhubungan amat mempengaruhi kemajuan pembangunan negara kita? Mari kita teruskan sesi perbincangan kita. Ingin cikgu jelaskan terlebih dahulu mengenai maksud jaringan pengangkutan. Pengangkutan merujuk kepada pergerakan manusia dan barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sambungan jalan raya antara negeri di Malaysia akan membentuk jaringan pengangkutan dan perhubungan yang sistematik. Selain jalan raya, laluan kereta api, laluan udara dan laluan laut akan membentuk satu jaringan pengangkutan dan perhubungan yang lancar. Seterusnya, murid-murid, mari kita meneroka pola jaringan pengangkutan pada peringkat awal. Pola jaringan pengangkutan dan perhubungan peringkat awal dipengaruhi oleh kegiatan perlombongan biji timah pada abad ke-19 dan abad ke-20. Semenanjung Malaysia, jalan raya mula dibina untuk menghubungkan
kawasan Lombong Biji Timah dengan stesen kereta api dan pangkalan-pangkalan di sungai. Manakala, pada abad ke-20, beberapa jalan raya telah dibina, termasuklah jalan raya yang menghubungkan Ipoh dengan Kuala Lumpur serta Seremban. Seterusnya, mari kita lihat garis masa pembinaan landasan kereta api yang telah dibina pada peringkat awal di negara kita. Pada tahun 1885, landasan kereta api yang pertama telah dibina dari Taiping ke Port Vale. Pada tahun 1889, landasan kereta api yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Port Swettenham telah dibina. Pada tahun 1891, landasan kereta api dari Seremban ke Port Dickson telah dibina. Pada tahun 1895, landasan kereta api yang menyambungkan Ipoh dengan Tapah Road dan Teluk Intan telah dibina. Manakala, pada tahun 1910, landasan kereta api dari seberang Perai ke Johor Bahru telah dibina. Perkembangan jaringan pengangkutan udara pula bermula pada tahun 1930-an, iaitu terdapat lapangan terbang di Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Manakala, perkhidmatan pengangkutan laut telah ditubuhkan oleh syarikat Strait Steamship pada tahun 1896 dengan menggunakan kapal susur pantai. Malaysia juga mempunyai beberapa rangkaian lebuh raya yang amat sistematik seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Timur Barat dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Baiklah murid-murid, seterusnya pembinaan transit aliran ringan juga turut dibina bagi mengurangkan kesesakan jalan raya yang berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur. Antara transit aliran ringan yang telah dibina seperti sistem transit aliran ringan Sindirian Berhad Putra, Express Rail Link Sindirian Berhad ERL, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan Mass Rapid Transit Corporation Sindirian Berhad MRT. Seterusnya, pengangkutan udara di Malaysia meliputi penerbangan domestik yang melibatkan penerbangan dalam negara dan penerbangan antarabangsa yang melibatkan penerbangan ke luar negara. Penerbangan domestik dapat menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak dan antara bandar-bandar kawasan pedalaman. Selain itu, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah menaik taraf perkhidmatan pengangkutan udara di negara kita ke peringkat antarabangsa. Contohnya seperti ruang legar yang luas, kawasan mendarat yang luas dan paparan tunjuk arah yang lebih moden. Wah, hebat betul perkembangan perkhidmatan pengangkutan udara di negara kita. Perkembangan pengangkutan laut juga mencapai kemajuan dengan adanya Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan Kota Kinabalu bagi memudahkan pengangkutan dan penyimpanan barangan. Murid-murid, dalam era yang serba moden, terlalu banyak teknologi perhubungan yang telah berjaya dicipta bahkan mampu memberi pelbagai kemudahan dan manfaat kepada kita. Sebagai contoh, Pelabuhan Koridor Raya Multimedia MSC merupakan usaha
bagi meningkatkan ekonomi negara dengan menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemudahan infrastruktur MSC telah dicipta pelbagai aplikasi seperti perkhidmatan, e-dagang, e-pembelajaran, telekesihatan, kad pintar, pusat penyelidikan dan pembangunan serta e-kerajaan. Penggunaan internet dan teknologi tanpa wayar juga semakin penting, terutamanya penggunaan email. Selain itu, Malaysia juga telah melancarkan satelitnya dengan pelancaran Myasat 1 pada bulan Januari tahun 1996 dan Myasat 2 pada bulan Oktober tahun 1996. Pelancaran satelit banyak memberikan faedah kepada pengendali telekomunikasi yang memerlukan keperluan jalur lebar untuk beberapa perkhidmatan seperti video, data dan suar. Mari kita teruskan dengan perbincangan yang seterusnya, iaitu kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Murid-murid, kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia dapat dilihat dari empat aspek utama, iaitu ekonomi, sosial, pertempatan dan alam sekitar. Murid-murid, kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia yang pertama adalah kepentingan terhadap aspek ekonomi. Jaringan pengangkutan banyak memberikan sumbangan sektor ekonomi seperti pertanian, pembuatan dan pelancongan. Bagi sektor pertanian, jaringan pengangkutan yang cekap membolehkan hasil pertanian dapat dipasarkan dengan segera. Selain itu, jaringan pengangkutan yang cekap dapat mengelakkan daripada berlakunya pembaziran kerana barang-barang yang tidak tahan lama seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan dapat dipasarkan dengan segera. Bagi sektor pembuatan, bahan mentah seperti hasil kayu dari hutan dapat diangkut ke kilang dengan cepat dan dipasarkan dengan mudah. Seterusnya adalah sektor pelancongan. Banyak tempat pelancongan yang terdapat di dalam negara kita mahupun di luar negara. Contohnya, Cameron Highland merupakan salah satu tempat pelancongan tanah tinggi yang amat terkenal di Malaysia. Selain itu, terdapat juga kawasan-kawasan pelancongan di kawasan kepulauan seperti Pulau Perhentian di Terengganu. Kemudahan infrastruktur seperti wujudnya pembinaan jalan raya, ia dapat memudahkan lagi pengunjung untuk sampai ke destinasi pelancongan dengan selamat. Selain itu, murid-murid, jaringan pengangkutan laut dan udara juga dapat meningkatkan sektor pelancongan peringkat antarabangsa. Murid-murid, bagi jaringan perhubungan pula, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara kita. Misalnya, pertambahan bilangan pengguna komputer dan internet di peringkat negara dan global telah menggalakkan nilai e-dagang atau perdagangan elektronik. Kebanyakan urusan perniagaan pada masa kini menggunakan perkhidmatan e-dagang sebagai contoh,
urusan perbankan, urusan jual-beli insurans, urusan-urusan kerajaan atau urusan-urusan syarikat swasta banyak diuruskan secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai online. Murid-murid pernah menggunakan perkhidmatan e-dagang kan? Penggunaan e-dagang banyak memberi manfaat kepada peniaga seperti pengurangan kos urus niaga dan penjimatan masa. Selain itu, pelanggan juga mempunyai pilihan yang lebih banyak, penghantaran yang cepat dan dapat membeli belah secara dalam talian tanpa mengira masa. Baiklah, murid-murid, kita akan teruskan dengan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia bagi aspek sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan kepentingan terhadap sosial? Ia bermaksud kepentingan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Berbalik kepada perbincangan kita, jaringan pengangkutan yang cekap dapat meningkatkan mobiliti penduduk di sesebuah negara. Penduduk dapat bergerak atau berulang-alik dari satu kawasan ke kawasan yang lain dengan mudah dan cepat. Selain itu, jaringan kemajuan pengangkutan udara dapat meningkatkan integrasi antara penduduk. Pengangkutan udara amat penting bagi menghubungkan sesebuah kawasan yang tidak dapat dihubungkan melalui jalan darat. Murid-murid, pengangkutan juga amat penting semasa berlakunya kecemasan, kemalangan atau bencana alam. Murid-murid, cuba kamu bayangkan sekiranya kita kekurangan kenderaan yang bersesuaian dan sistem perhubungan jalan raya yang tidak sistematik, adakah ia akan memberi kesan buruk kepada kita semasa berlakunya kecemasan? Sudah semestinya, murid-murid, sistem pengangkutan dan perhubungan amat penting kepada kita semasa berlakunya kecemasan. Murid-murid, dalam bidang pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi amat penting dalam menyediakan pelbagai kemudahan saluran dan capaian bagi sesuatu maklumat. Dengan wujudnya e-pembelajaran atau dikenali sebagai e-learning, penyampaian maklumat, komunikasi serta pendidikan dan latihan dalam talian dapat dilakukan dengan mudah. Baiklah, murid-murid, kita akan meneruskan perbincangan kita yang seterusnya. Taburan pertempatan yang berada di merata-rata tempat dipengaruhi oleh kemudahan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang terdapat di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, pembinaan jalan raya dan lebuh raya menggalakkan pembukaan kawasan pertempatan baharu seperti di kawasan Putrajaya, Bandar Baru Nilai dan Behrang. Murid-murid, aspek yang terakhir merupakan aspek alam sekitar. Elemen alam sekitar dipengaruhi oleh empat elemen iaitu litosfera, biosfera, atmosfera dan hidrosfera. Litosfera merupakan elemen alam sekitar yang berkaitan dengan kerak bumi, contohnya seperti batuan, gunung ganang atau tanah pamah. Biosfera pula merupakan elemen alam sekitar yang berkaitan dengan biotik bumi, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Atmosfera pula elemen alam sekitar
yang berkaitan dengan lapisan gas yang meliputi bumi. Lapisan gas ini bersifat kekal dan stabil kerana wujudnya graviti. Manakala, hidrosfera merupakan elemen alam sekitar yang berkaitan dengan unsur-unsur air di permukaan bumi seperti sungai, laut dan tasik. Cikgu harap kamu jelas dengan empat elemen alam sekitar bumi yang telah diterangkan sebentar tadi. Bagaimanakah jaringan pengangkutan dan perhubungan menjadi sebuah jaringan yang amat penting terhadap alam sekitar kita? Penggunaan satelit amat penting dalam memantau kejadian kebakaran hutan dan jerebu. Imej-imej satelit banyak membantu dalam menentukan pelan tindakan kawalan alam sekitar dalam sesebuah negara. Baiklah murid-murid, kita telah selesai perbincangan kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Kita telah berjaya kupas satu persatu isi penting bagi tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kini, tibalah masa untuk cikgu menguji minda murid-murid dengan melakukan aktiviti yang seterusnya. Adakah kamu sudah bersedia? Mari kita mulakan. Uji minda 1. Penyataan, kilang kayu jati Sindirian Berhad mendapat bekalan kayu jati dari Indonesia untuk dipasarkan dalam pasaran tempatan. Apabila produk kayu jati tersebut dijual dalam negara, secara tidak langsung, pendapatan negara juga dapat ditingkatkan. Soalan, berdasarkan pernyataan berikut, apakah aspek kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang dapat dikaitkan? Jawapannya, aspek ekonomi. Uji minda 2. Soalan, apakah empat aspek kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia? Jawapannya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pertempatan dan aspek alam sekitar. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan-soalan uji minda sebentar tadi. Cikgu amat berbangga kerana kamu berjaya memberi tumpuan yang sepenuhnya dan memahami dengan jelas topik perbincangan kita pada hari ini. Kamu sememangnya murid yang hebat. Baiklah murid-murid, dengan selesainya sesi uji minda sebentar tadi, maka kita telah selesai pelajaran kita pada hari ini bagi kelas geografi tingkatan 5. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai isi kandungan pelajaran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Cikgu berasa sungguh gembira dapat bersama-sama dengan kamu pada hari ini bagi slot kelas geografi tingkatan 5. Terima kasih cikgu ucapkan di atas penglibatan kamu sepanjang kelas kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan kepada kamu. Cikgu doakan semoga kamu berjaya dalam peperiksaan yang akan datang dan berjaya mencapai cita-cita kamu. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu, kekalkan semangat kamu untuk belajar
dan mencapai kecemerlangan. Jaga diri dan kesihatan kamu ya. Jumpa lagi!